Dan saudara, akibat pencemaran aliran Kali Bekasi, sumber air baku PDAM Tirta Patriot menjadi terganggu. Sebagian pelanggan belum teraliri air pam. Sementara sebagian juga mulai menyala, namun air mengalir kecil, tidak jernih dan berbau menyengat. Warga di Kali Abang, tengah kota Bekasi, Jawa Barat mengalami krisis air bersih. Para pelanggan PDAM ini mengaku sudah 4 hari air pam mengalami gangguan setelah sempat mati total pada Jumat lalu. Air pam di sebagian pelanggan akhirnya mulai menyala, namun air yang mengalir sangat kecil, tidak jernih dan juga berbau. Hal ini terjadi karena aliran Kali Bekasi tercemar, saudara. Dampak dari pencemaran ini, distribusi ke puluhan ribu pelanggan PDAM menjadi terganggu. Pemberitahuan dari orang PAM-nya tuh katanya limbah, tercemar limbah ya, kalau salah ya. Itu teman saya ada yang kenal, itu dikasih tahunya seperti itu. Kita cuma minta jangan dicemar, kita juga kan butuh air ya kan. Namanya ibu-ibu rumah tangga setiap hari-harinya kan harus air kan, diperlukan nomor satu kan. Kalau bisa jangan tiba-tiba mati, diinformasiin dulu.